Hai, welcome to my vlog. Jadi hari ini gue pengen ke dokter muka, ke dermaster sama Mael. Tapi nunggu dia lama banget. Ya udahlah, kita tunggu sini aja dulu. Ini jam 1:30, janjinya jam 2. Tapi ya gitulah, namanya juga orang Indonesia. Janjian 2, maka jam 2. Nah, kita nungguin dia nih dari tadi. Apa? Nungguin kamu. Iming, lama. Oh, nungguin. Salah. Kok aku on time nih. Makan aja aku di mobil. Ya kan, Mbak? Yoi. Udahlah, kita tungguin Bang ini. Kita mau kemana emangnya? Mau perawatan. Karena kan kita mau menjenjang hari istimewa, jadi muka juga harus istimewa. Bukan masa, begitu? Sir. Bukan begitu? Yep. Bocah mendung. Ini ngapain sih? Kameramen dong. Lagi ini ya, nyari uang tambahan ya? Iya dong. Yaudah lah, ntar ikutin terus kita. Ikutin terus perjalanan kami sampai akhir hayat. Ih, amin ya Allah. Indahnya hidup, biarpun jelek, kalau kita mau jadi suami, makanan tetap disediakan istri. Cepat, lama. Siap, salah. Bagus. Ini dong, nggak kayak ini nih. Nih, makannya nggak ada nyediain ini nih. Ini nih. Makan sendiri, ambil sendiri, nyuap sendiri. Udah lah. Makan apa nih? Biryani. Biryani embe. Biryani daging kambing. Itu apa tuh yang? Apa? Gak ada. Kan ini sambelnya. Oh. Enak, Bas? Enak, Bang. Romantisnya ya. Bapak sama anak. Kenapa aku yang jadi makan? Kerja lu, kerja. Jadi gue yang kerja nih. Di klinik dermaster, mau pakai parfum dulu ya, biar kalau diendus enak. Mana nih, di sini parfumnya nih. Semuanya ada di mobil Mael nih. Jam berapa nih? Jam 3. Janjian jam 2, berangkat jam 2, nyampe jam 3. Pertama kali aku sama Anggi perawatan selama kami menjalani hubungan. Menjalani atipu. Menjalani. Menjilini tadi. Kuping kau banyak pasar malam. Jadi enggak dengar apa yang dibilang. Aku mau merubah diriku menjadi manusia. Sebelumnya? Jalur keramik. Saksikan terus. Dia di treatment mukanya. Udahlah, kamu telepon lah orangnya. Iya, udah kok. Kita udah bilang udah sampai. Yuk, masuk. Halo. Ini halo. Lumayan ya, kayak. Iya. Aku ikutin ini sih sebenarnya. Ini baru bisa abis main bola juga sih. Akhirnya aku ketemu preman terkuat di dunia. Main mbak buat mobil. Boleh. Boleh. Nih. Aku bawa tim kameramen. Kebetulan dia YouTube-nya baru dimulai. Oh. Terus bawa asisten. Ada 8 orang lagi di belakang. Antigen dulu. Iya, berdua kan? Iya, berdua. Oke. Okay. Kita antigen dulu. Dulu ya? Oh, oke. Okay. Udah pengen berdua nah. Satu aja, Kak. Dua-duanya ya, Kak. Oh, bagian ini buat tarik nafas dulu. Oke,
Oke. Jangan ditahan, saya bilang ayah. Oke, sambil konsul sama dokter dulu ya. Kenapa dia? Pinggang sakit. Iya. Bisa paling izin gak bisa. Sekarang kita lagi mau nunggu dulu dokternya buat konsul. Iya, sebelum kita treatment, kita pasti konsul sama dokternya dulu kan. Karena apa yang dibutuhin di muka. Kalau misalkan masalah jerawat ya, konsulnya buat jerawat. Ini buat mutihin. Boleh aku lihat kondisi wajahnya, ada yang diperlukan? Kondisinya ya begini dok. Maaf. Oh iya iya. Kalau aku lihat kulitnya dulu sempat berjerawat ya. Iya. Nah aku lihat di sini ada bekas-bekas jerawat ya, sehingga terbentuk scars seperti okay. Bokan kecil-kecil gitu. Iya. Hari keempat kelima dia udah mulai merahnya nggak terlalu merah, tapi dia mulai ada pengelupasan minimal kayak gitu. Oke, kalau bisa. Kayak gitu masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang gak penting apa-apa. Saya jadi manusia tuh. Ini kayak bukan manusia. Ya. Baiklah. Baik. Gak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Nih, sana. Hei, apa itu? Hei, ternyata beda dokter anjir. Sudah ada terawatin ya kak ya? Gimana kak? Ada yang bisa aku bantu? Aku mau treatment. Oke. Okay. Tapi aku kayaknya lagi ada jerawat tumbuh kan? Iya, ada jerawat tumbuh sih benar. Konturin coba kayak benang botox dalam itu berani nggak? Kalau benang aku nggak mau, kalau botox boleh. Oh. Belum dok. Oke, coba senyum. Kayak keriputnya. Iya benar sih kak. Benar mas ya? Tidak. Nah ini gede ya kak ya? Nah ini aku rencana mau botox. Oh kalau botox? Iya botox, jadinya lebih kecil. Terus sama naikin alis kak. Nah ini juga dia kerutannya banyak nih. Sama di sini kayaknya? Betul, ya, kan? Di area sini, sini. Oh ya aku coba gini. Nah itu ada juga. Iya. Foto nih, foto shoot. Yang tadi, si yang terakhir. Nah ini aja. Sekarang ini kita masuk ke ruang bedah. Sekarang aku berpelan saat mau putus ya. Apa-apa nanti harus tanpa ekspresi ya kak. Disinilah aku menghilangkan wajah paras fauna aku. Pengen tidur tapi malu. Asal jangan kayak Kak Ilham, woi, ngorong. Mukanya kocak. Sekarang mau mulai treatment, ini mungkin mau dibersihin dulu. Abis itu nanti baru di treatment. Infus whitening. Nanti kalau terasa sakit banget, sampainya. Oke. Okay. Sakit gak? Dikit aja, pas gitu, suh. Ya emang gini lah, Pak. Kalau misalkan mau cantik, luar dalam, ada sakitnya dulu kan? Mau bilang perih banget, tapi saya malu mbak. Ini makanya cemen banget, preman bilang-bilang perih. Makanya nanti sering-sering. Per bulan kan tuh, setiap bulan datang. Indah di sini pun mau. Rasanya tuh enak ya, tapi ditarik-tarik gitu. Bawaannya pengen tidur, cuman aku malu. Kenalan dong, Mbak. Halo. Pegang kamera juga, Pak. Halo. Halo. Nice, ada yang nyaman. Wow, di ruangan. Asal jangan gorok aja. Malu dong. Tidur itu dia pasti udah pulus. Soalnya udah mulutnya udah mangap dikit. Cerahan? Nasi goreng ada nggak? Langsung nasi goreng. Scan, score, power, scale, power. Ya, muka aku jadi mulus, terasa kesat gitu. Kalau yang awal kan berminyak,
terus beruntusan, benjol-benjol ini udah agak mulus, udah paten, udah makin pede aku untuk ganggu-gangguin cewek. Ini diolesin krim anestesi biar kebas. Iya betul, ini pakai krim kalau mau kebas. Ini tisu magic. Tisu magic. Kakak boleh bangun dulu, kakak boleh tunggu di depan dulu ya, nanti sambil aku nyiapin minumnya. Oke. Sakit gak? Enggak sih, enak. Karena udah biasa. Aku main bola. Wah parah banget, apalagi pas di Bali. Di Bali tuh gosong, hitam. Jadi gosong cuma muka, lehernya putih. Itu kan jadi kayak kebalikan. Biasanya mukanya yang putih, lehernya hitam. Ini kebalik. Tapi dia cepet banget baliknya. Bawaan. Bawaan lahir. Dari orok. Kok jenggotnya enggak? Kan jenggot enggak kebal. Ini kan ngebalin muka, bukan ngebalin jenggot. Soalnya, Mbak, dipegang hidungnya juga dia marah-marah, Mbak. Makanya ini megangnya pakai tang. Megangnya pakai tang pantas. Jadi nanti di rumah dibanyakin minum air putih ya. Udah lebih maksimal hasilnya. Tuh, minum air putih. Aku aerobik. Aerobik. Di mana, Kak? Medan. Aku di Medan dekat Danau Toba. Danau Toba. Bukan di Medan kota. Oh, iya. Oh. Emang kalau kampung Kakak ini kalau di sana memang enak, tinggi. Oh, dingin. Oh, dingin. Mau infus ya? Infus. Oh. Op nama? Nama sama kayak gini. Oh, sama gini aja. Kalau nama beda lagi ceritanya. Sakit ini. Jangan tanya, Mbak, ini gimana ekspresinya nih? Dibandingkan suntik menurut aku lebih sakit ini. Iya, karena ditarik nih, dikeluarin. Tapi ini nggak ngerusak kulit? Nggak. Ini ngerusak pertemanan aja sih, Mbak. Jadi dia tadi kayak gini nggak, dong? Iya. Iya? Iya. Kamu gini tadi? Iyalah ini. Ya, boleh aku langsung tusuk? Iya. Agak perih sedikit ya. Lari aku tusuk ya. Ah, lemah lo. Boleh aku telepon mama aku, Pak? Kenapa? Apa sih lu kalah sama gue? Susah. Kenapa? Gambar gunung. Kita bermaksud ya. Terus menggambar rambut. Menggambar. Terus ini dia ke otot ya, bukan ke. Bukan ke otot, ke bawah kulit. Oh, di bawah kulit. Iya, kalau otot sih nggak ya, biasanya vitamin yang lain di robion biasanya. Lucu banget sih, ada yang sus, ada yang dok. Kalau ini suster, ini suster. Kita suster. Oh, ini suster. Iya. Biasanya kalau dulu sama dokter. Oh. Kalau dokter beda lagi. Oh, berarti kalau bintik-bintik merah alergi. Iya, bercak-bercak okay. Merah, terus rasa panas atau gatal. Itu reaksinya ada. Kapan, sus? Biasanya kita kasih dalam 15 menit tau. Oh. Kalau dalam waktu itu kakaknya gak merasa apa-apa, berarti kakaknya itu oke okay. Kebal dia mah apa aja juga kebal. Iya, mungkin lah ya. Jatuh-jatuh aja pun kebal ya, Mas? Iya, kebal, semua kebal ya. Fungsinya dilingkari apa? Nandain area aja sih. Oh. Jadi nanti kalau misalkan sekitar area buletan itu ada yang bercak-bercak merah atau merasa panas, berarti alergi. Oh iya, suntik itu yang perih tau. Iya, karena dia di bawah kulit. Iya. Bukan suntik di urat itu. Iya. Nah nanti itu yang bakalan masuk ke pembuluh darah. Hmm. Sebelum dia masuk pembuluh darah, disinfeksi dulu di bawah kulit. Perih nggak sih? Iya, karena di kulit sih. Pasti di situnya. Perih. Tapi kayaknya lebih perih itu ya daripada jatuh ya. Kalau jatuh kan akibat kita tidak sekolah. Untuk mencerahkan, merangsang kolagen, biasanya habis LED yang ini bakal kelihatan lebih glowing, lebih cerah. Sinar aja gunanya keren. Kalau yang biru biasanya untuk jerawat. Oh, kalau yang beda merah, warna, beda. Beda fungsi. Beda fungsi. Iya. Kalau yang biru dia buat ngurangin bakteri sama ngurangin peradangan si jerawatnya. Iya. Kalau yang merah buat mencerahkan, bikin glowing, sama untuk merangsang kolagennya. Warna lain ya ada dok? Ada. Iya ada. Biru maghrib. Gunanya udah jangan keluar. Balik kau.
Kalau pasien lain sambil nunggu-nunggu anestesi ngapain aja biasanya, Sus? Biasanya ngeteh, main handphone. Karaoke gitu nggak ada? Nggak ada. Klinik ini. Siapa tahu masuk karaoke. Bukan tuh bahasa. Karaoke pun nggak. Siapa tahu kan? Apa ini? Gak betul nih, suster yang tawa-tawa aja sih. Coba bang, bayangkan muka kayak gitu. Tiduran, tiduran bang. Iya, tiduran ya. Oh, panggilnya abang nih? Bang, bang. Iya, abang maksud bunda. Bunda. Ayo guys, ini waktunya infus, beres infus, kita langsung ronsen. Tau gak? Gak ada? Gak ronsen. USB bang, USB. Ah, kayaknya sudah biasa. Langsung kita rekam. Oke, deh. Gak ada mantel, gak ada mantel. Apa aja gitu. Bener-bener nih, enak banget treatment di sini. Udah treatment. Dibeliin kopi, dibeliin cemilan, lengkap banget, betah dari sini. Mau sampai malam juga udah lama. Sambil nunggu anestesi kan, kita nyemil dulu. Seumuran kita gini, gak enaknya dia berjerawat, Kak. Tapi enaknya mukanya preserve. Jadi lebih dikit kerutan, iya, lebih dikit iya. Flek, gitu. Jadi kayak baby face terus. Iya. Kalau yang kering kan dia gampang kerut. Gampang kerut, gampang ini juga, apa namanya, flek. Iya. Cuma jeleknya, kadang-kadang kita kan pas lagi kecil kan, pokoknya ada jerawat kita pencet gitu kan. Nah pas udah usia gedenya, kadang sayangnya tuh kayak banyak scar gitu loh, Kak. Tapi kalau selama bisa dijaga kulitnya, memang lebih enak yang jerawat sih. Kita tesin dulu ya. Jadi pas masuk serumnya itu agak sedikit lumayan sih, karena sifatnya asam. Iya, bukan lumayan, emang perih. Perih, Mbak, ini, Mbak. Sekuatnya aja lah. Perih ini atau sunat, Dok? Sunat, dong. Sunat, dong. Iya. Satu, dua sore, sakit sore, sakit. Bakal nanti searching deh, jadi itu isinya tranexamic acid, Kak. Nah, memang kalau yang asam-asam kayak gitu, dia tujuannya ya untuk terus. Tapi kelihatan kok dokternya sih. Kelihatan ya. Digitin berapa lagi? Titik A 1, 2, 3, 4. Benar 15 lagi. Ya harusnya di ini ya. Ini penenang aja, Mbak. 1, 2, sorry, sakit, sorry, sorry, sakit, sorry ya. Mau masuk obatnya. Sip. Udah dokter? Udah. Keren sakit. Aku cuma acting. Lebih sakit itu kan daripada ini? Tidak. Berarti balik lagi tuh harus nunggu ini beres. Oh, kalau untuk nanti kan kakak balik lagi, misalnya contohnya di luar juga bisa hydra, nanti kita sebelum pernikahan nanti kita ulang lagi. Tapi bukan yang ini. Hydra facialnya, terus lebih ringan ya? Suntiknya lagi, iya lebih ringan lebih lagi ringan. Karena yang sekarang kan udah agak berasa ya, Kak. Enggak sakit ya? Enggak begitu, Kak. Agak perih. Iya, pas masuk obatnya ya. Nanti digambar dulu. Itu dicor tuh. Masih butuh bata. Mana dok? Mbak aku dok. Belum dong. Udah oke. Belum kelihatan belum. Dong. Kabar lah baru aja kelar, mau langsung. Nanti merah dulu agak perih. Nanti biasanya dikipasin atau dekat AC sih biasanya. Aku juga kemarin kayak gitu. Iya. Tapi memang sakit-sakit orang beda-beda. Ada yang merasa sakit banget, ada yang kita kata tadi.
dikit, tenang aja. Soalnya kita ada nyiapin produk, nah produknya itu untuk nge-calmingin wajah kakak nanti. Ada moisturizer sama sunscreen. Nanti kalau kak ini pakainya yang mana, kakak info ke aku aja. Atau ke kak kakak itu nanti kasih tau kakak, jadi dia gak akan mudeng. Oh iya boleh. Gak akan mengerti. Terima kasih ya saya. Karena dia iya. Ini apa? Udah. Kalau dikasih tahu nyokap pasti nanya-nanya pasti. Iya, ini kenapa nih? Allah, kenapa nak? Mana mama energinya? Ya Allah, kari RT apa gimana nih? Sip, ada yang mau ditanya lagi kak? Udah dong. Aman ya? Oke. Okay. Nanti kalau misalnya mau tanya, kita ada tamu ya. Oke. Okay. Ya, makasih dokter. Oke, nanti ya kak. Sampai iya. Lagi ya. Iya dokter. Oke, okay. Sukses terus kak. Okay. Makasih dokter. Yo. Yang buat merah-merah. Nggak continuity nih mbak, syuting mbak. Kok biasanya pakai yang SPF berapa? 50. SPF 50 kalau dipakai yang double-double jadi 100 ya? Capek. Udah lah mbak. Keati lah. Keati lah. Ah, pusing kali pun apa-apa. Sekali lah mbak, anjing kau. Makin perih, makin berasa alas mata. Untuk area bopeng kan. Iya. Oke, okay, sudah. Oke. Okay. Ya, udah keluar akhir. Iya, kakak. Akhirnya mana dia? Kok oh, gitu sih? Kenapa gini? Mana? Masih ada ini. Ini nih. Ada ini. Ada masih anestesi masih ada. Dia begini kaku banget gitu. Oke okay guys, ini mukaku after treatment merah-merah, mbak jangan di zoom. Di zoom Betawi gue. Ya beginilah hasilnya, merahnya cuma 5 hari sampai 7 hari. 5 sampai 7 kan? Iya. 5 sampai 7, enggak lama sih. Enggak boleh kena sinar matahari, tapi gimana ya? Kita kerjanya di outdoor. Tapi yang terpenting itu jangan lupa pakai sunscreen ya, Kak. Karena itu wajib banget biar enggak ada flek hitam. Ada Kak Mael, gini dia. Dia dipanggil, kita mau ambil skincare. Di bagian bekas sobek selama 3 hari. Nih, antri dong. Tapi sudah di dalam ya. Terima kasih. Mbak, ini saya alergi udang, Mbak. Oh, bukan tempat konsultasi. Alergi udang. Misalnya nggak sakit atau nyeri nggak perlu diminum. Okay. 3 kali sehari sesudah makan. Oke. Okay. Makasih kakak. Makasih. Terima kasih. Kak, makasih banyak kakak. Thank you kakak. Sudah menghibur semua suster dan dokter. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jangan kapok kesini ya. Suster-suster, terima kasih banyak. Kami pamit ya. Kak, balik ya, Pak ya. Oke. Kak, makasih ya. Terima kasih. Iya. Oke, kita udah kelar juga dari jam berapa tadi ya? Iya, dari jam 3-an sampai jam 6:30 baru kelar. Udah susah ngomong. Udah pokoknya terima kasih udah nonton. See you.